is RRQ. 네베코. Congratulations, Nebeko! Winning most valuable of this tournament. Congratulations. Yeah, Durude. All right, Nebeko, I would like to ask you a few questions because everyone wants to know how you can play so well. Halo semuanya, nama gue Yoga Malik Rahman. Panggilan di game gue itu Nerpeko, tapi teman-teman manggil gue itu Peko. Jadi awal mula gue nekunin PUBG itu sekitaran 2018, cuman gue lupa bulan berapanya. Jadi awalnya sih yang pasti gak nyangka, karena gue tuh tiba-tiba diajak sama temen main gue doang, namanya Kigor. Itu cuman kayak temen ngereng bareng dari Discord gitu. Itu awalnya gue cuman diajakin kayak cuman mau trial gak di tim. Itu awalnya gue juga gak tahu di tim mana. Cuma diajakin trial di tim, terus kayak gue ngeliat ada kesempatan di situ, jadi kayak gue yaudah ayo coba sambil mencari-cari orang tuh. Karena gue sebelum diajakin ngetim punya satu teman yaitu Uni, ada kalau kalian tahu RRQ Uni itu dulu, itu yang gue ajak buat jadi tim gue, tiga orang tuh baru. Dan terakhir tuh tim gue RRQ KG itu namanya di KMR. Dan trial itu ya nggak mudah juga sih, karena kita harus ngelewatin beberapa turnamen. Intinya tuh di main event di Kaskus Battleground 2018. Di situ kita buktiin kita bisa lolos dan alhamdulillah walaupun hasilnya kurang bagus kita dapat stack 4 kalau nggak salah ya. Ternyata bisa jadi itu semua, kita makin lagi demuran skopnya dan oh! Gue juga bangga, itu turnamen pertama kali gue offline dan pertama kali gue ketemu teman-teman gue. Sedangkan di saat itu kita jauh semua, gue dari Jawa, Udi dari Manado, Diki Jambi, Kigor Pekanbaru kalau nggak salah gue lupa. Kita pertama kali ngumpul di situ tuh kayak seneng lah bisa dapetin hasil yang lumayan bagus, padahal baru pertama kali ketemu. Dan selanjutnya setelah gue berjalan selama kurang lebih 6 bulan kalau nggak salah di RRQ KG, tapi sebelum di Farewell, gue akhirnya diajak sama tim RRQ Ryu buat join gantiin Kenbo di timnya. Yang sekarang tuh gue, Valdemort, Asa, Bang Mort, sama Chuckles. Kalau di in-game ya menurut gue sangat penting. Karena dia orang scout dan misalkan kita perang, ya gue tektokannya sama gue juga. Jadi menurut gue penting banget. Ibarat tanknya tuh, nah, ibarat gitu, ibarat tanknya. Yang gue lihat dia tuh orangnya kayak lebih ceria aja sih. 1, 2, 3, 4. Maaf, Bang CR, kelasnya elah. Kalau misalnya kita lagi ngebuat tim, kita rombak, kita ngebuat tim, kita kayak gampang akrab sama orang-orang baru gitu. Kayak chemistry untuk menyambungkan satu sama lain tuh kayak gampang banget. Jadi plusnya dia tuh di situ sih. Kayak gampang berbaur aja sama orang-orang baru. In game yang paling berkesan itu dia nggak pernah takut sama siapapun. Dari tim-tim lain lah, mau tim dalam Indo atau luar, nggak pernah ada takutnya gitu. Ya mungkin rambut sih, yang gue lihat rambut sih. Soalnya rambutnya tuh kayak, apa ya? Kayak kalau misalnya mau dari jauh pun kayak gimana? Kelihatan rambutnya ini Heko nih kayaknya. Kelihatan dari rambutnya kan? Tadi. Cepat ya. Sosok Nerpeko sendiri, mungkin kita bahas dari luar game dulu kali ya. Kalau misalkan di luar game sih dia orang yang cukup riang ya, suka bercanda juga sama teman-temannya gitu. Mungkin di situ dia bisa jadi orang yang ngangkat suasana juga lah, supaya kita moodnya juga baik. In game dia juga cukup riang sih. Akan ada saat-saatnya di mana dia bisa bercanda juga sama teman-temannya. Nah, waktu awal ceritanya itu yang saya tahu, awalnya dia memang mainnya cuma buat have fun aja bareng teman-teman. Mungkin dari perwakilan daerah doang, yang kecil-kecil aja. Nah, terus dia sempat bilang kalau dia itu dapat kesempatan gitu. Dia sempat di-invite buat tanding juga, terus akhirnya dilirik lah. Nah, dari situ akhirnya dia direkrut sampai sekarang ini. Baru pertama kali dia bilang masuk itu langsung di RRQ dan sampai sekarang dia masih bertahan gitu. Waktu awalnya itu memang dia dari awal pun udah jago nembak gitu. Nah, tapi
yang disayangkannya itu dia seringkali keculik lah, bisa dibilang begitu. Nah, cuman dengan setelah mereka latihan, dengan disiplinnya mereka, akhirnya sih mereka sekarang udah bisa jaga badan. Selain itu, dia juga bisa nyari kesempatan lah, di mana saat yang bagus buat nembak gitu. Dan dia jadi benar-benar bisa dibilang trigger disiplinnya tinggi gitu. Dari performance yang akhir-akhir ini, terutama di PMPL ID sama PMPL SEA, itu dia back-to-back menjadi MVP gitu. Di sana dia bisa bermain cukup optimal, bisa dibilang dia menggendong timnya juga lah gitu. Walaupun nggak cuman dia doang ya gitu, maksudnya tetap sebagai satu tim gitu. Nah, kalau misalkan apa yang bisa dibawa juga ke timnya, dia orangnya cukup periang, jadi bisa membawa suasana bagi tim di luar maupun di dalam game itu untuk mereka tetap bisa positif lah gitu. Jadi ini juga kesempatan terakhir kita sih sebelum kita mulai dari PMPL minggu ketiga lagi. Jadi tetap fokus aja, lakuin yang terbaik. Jangan lupa buat bangkitin lagi semangat sama PD-nya pas kita lagi mau eksekusi plan. Ya semoga ntar kita bisa dapat WCD sama bisa ngebalap poin-poinnya lah. Nge-carry, contohnya ambil dari ini aja. Season kemarin Indo sama SEA, dari situ dia bisa ngebawa kita juga kalau misalkan perang bisa dapat momen-momen yang posisi kita lagi sulit. Kalau soal in game pun mau di luar pun tektokan aku kan sama dia gitu. Jadi kayak dia orang depan, gua orang belakang. Jadi kayak dia ngatur depannya, gua ngatur belakangnya kayak gimana. Dan bisa dibilang kalau peran besarnya itu sih. Peran besarnya adalah ketika mungkin dia tuh enggak ada, mungkin RRQ tuh enggak bakalan sejalan kayak sekarang. Jadi bisa dibilang salah satu kunci tim juga. Salah satunya keberaniannya ketika kita nggak dapet zona dan kita harus masuk. Nah, walaupun di depan udah ada yang nunggu satu squad gitu, ya dia udah langsung hajar aja. Jadi teman yang belakang ngikut, ya kayak gitu. Ya, bisa dibilang pintar sih, pintar dari segi jaga badannya, cara ambil posisi untuk nembak musuh apa segala macam. Kayak dia tuh udah tahu timing waktu untuk kapan bisa nembak orang. Selain itu, yang gua suka dari dia tuh ya friendly banget orangnya, friendly. Misalnya kayak kita mau mulai pertandingan kayak turnamen apa segala macam, kayak dia tuh orangnya aktif dalam hal kayak dia tuh ngebuat teman-temannya tuh kayak nggak nervous gitu kalau mau main. Biasa kan kalau misalnya mau turnamen apa segala macam, mungkin di beberapa orang itu kadang ada yang nervous apa segala macam. Nah, dia tuh kayak ngajak ngobrol teman-temannya apa segala macam yang lain biar kayak nggak terlalu nervous, kayak nggak terlalu kepikiran buat mau main gitu. Gue ngerasa kayak separuh nafasku sih. Bisa dibilang kayak emang kalau misalnya emang nggak ada orang ini, ya kita juga nggak bakalan jadi kayak sekarang mungkin gitu. Yang beberapa kebelakangan kemarin. Ya ngelakuin hal yang bikin satu tim tuh happy dulu gitu, sebelum main. Dia itu bisa perform cukup konsisten lah dari secara garis besar gitu. Terus dia juga tipe orang yang bisa make a play, di mana dia bisa membuat sebuah peluang lah buat temen-temennya buat mendapatkan poin-poin juga. Terus kalau yang ketiga, dia juga memiliki mekanik yang cukup tinggi lah. Jadi dia kalau misalkan ketemu orang depan pun, depan-depanan dia bisa dibilang stabil lah untuk menang dari fight-nya, segi fight gitu. Terus kalau misalkan kita lihat untuk kedepannya, mungkin karena dia masih muda juga, beberapa kali sih sempat kelihatan di mana dia sempat kebawa emosi gitu. Nah, untuk harapan kedepannya sih, kalau misalkan dia udah bisa jaga emosinya dengan pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan, seharusnya dia bakal bisa mengambil keputusan itu secara lebih tajam dan juga dengan kepala dingin. Dengan skill-skill yang dia udah punya dan dilengkapi dengan kesiapan dari dianya, menurut saya sih dia bakal jadi pemain yang kuat banget gitu. Viva! Ayo! Begitu cepatnya, karena kita tahu bersama Mort tadi dulu satu deh. Ombak ya. Pegang. Dalam zonanya. Untungnya dari Nerpeko cepat masuk. Justru sekarang kerugian bagi tim DU. Mungkin tadi ada setup happy banget yang coba dilawan oleh Tuyo. Aku udah ada ya. DU sekarang justru mereka yang terpecah belah. Karena DU melakukan sebuah strategi scrapping ke arah bagian kota-kota.
yang pasti semangat, semangat itu ya siapa yang gak mau main pempel gitu kan, semua orang pasti mau main pempel. Cuman di yang gue sesal itu atau gue yang mungkin pikirin di saat kita udah mulai minggu pertama. Kenapa? Karena gak tahu kenapa kalau gue sendiri gue ngerasa mainnya kayak takut apa kurang lepas segala macam. Ya gue ngerasa takut untuk ngelakuin sesuatu. Keyakinan pasti ada, apalagi sama tim gue percaya kok. Itulah yang mengapa awalnya gue semangat, tapi begitu jalan kenapa bisa berubah gitu, itu yang gue bingung kadang. Kebanyakan masalahnya sih pas turnamen. Kalau masalahnya tuh kayak udahlah, pasti hal-hal basic yang kayak udah sering kita lakuin tapi masih terjadian lagi. Sebenarnya cuman kayak masalah komunikasi doang. Cuman kayak nggak tahu kenapa sulit buat kita nyelesain. Entah ada yang kurang ngomong lah, ada yang kebanyakan ngomong, ada yang terlalu diem kayak gitu-gitu yang bikin masalah kita pas turnamen. Cuman cara nyelesainnya kadang kayak kita tuh kan saling terbuka satu sama lain. Kalau udah salah atau apa juga pasti langsung diomongin gitu. Jadi kayak nggak ada yang ditahan-tahan juga sih. Mungkin cara nyelesainnya gitu. Kayak nggak takut lah buat ngomong, buat kayak lu tuh salah gitu. Lebih ke mentalitasnya sih mungkin yang gue rasa. Mungkin di yang season ini kayak kebanyakan dari kita tuh kayak kena mental gitu sih. Mungkin ya, gue nggak tahu. Mungkin dari gue juga tanpa gue sadari, gue juga ngerasain hal itu. Strategi kita segala macam lebih ke kalau di PMPLC ini jangan takut. Kita tuh bener-bener nggak takut sama sekali kalau mau kita ngadepin siapapun. Bedalah sama yang sekarang, kita masih kebanyakan mikir A, mikir B, mikir C, mikir D, kayak terlalu banyak pilihan gitu. Sedangkan kalau pas yang kemarin tuh kayak mau ini, ayo udah bareng gitu. Mungkin yang gue rasain itu sih. Kebersamaannya itu yang kayak lebih kerasa lah. Maksudnya gue gak akan bisa mendapatkan penghargaan itu juga kalau gak sama teman gue gitu. Kayak kita harus membutuhkan satu sama lain lah supaya bisa menjadi satu tim yang bagus. Cuman kayak di season ini kayak gak tahu ngerasa lebih kurang aja gitu. Jadi kayak kesulitannya mungkin mendapetin kebersamaan itu lagi. Fight juga melibatkan antara RRQ dan juga NFT. Boyce mendapatkan satu, mencoba untuk mendapatkan yang kedua. Browning dilakukan Boyce, dapat dua dan Boyce menjadi hero. Ini dia yang ditunggu-tunggu, Boyce akhirnya mampu menunjukkan kualitasnya. Tapi sangat disayangkan RRQ pulang dengan cukup cepat. Di awal-awal, pokoknya lu hindarin fight kecuali emang menurut lu worth it buat kemana. Iya. Pas semester akhir makannya itu pun gue nggak yang jauh-jauh sih, gue cuma pengen satu, gue cuma bisa main di kancah internasional atau dunia. Gue pengen masuk ke Liga Dunia. Mana ada